pengendara ojek online tertabrak kereta api Babar Ranjang yang melintas dari arah Palembang menuju Tanjung Karang. Peristiwa ini terjadi di rel tanpa palang pintu Jalan Danau Towuti, perbatasan Kelurahan Surabaya dan Jagabaya 2, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung pada Kamis pagi 9 Desember 2021. Lantaran pengendara tersebut tidak menghiraukan teriakan warga yang memperingatinya untuk berhenti saat kereta sudah semakin dekat. Tomo, salah seorang saksi mengatakan, kejadian itu terjadi sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat itu pengendara sepeda motor yang diketahui bernama Ridwan Firmansah, 42 tahun warga Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, melintas dari arah Jalan Pajajaran menuju Jalan Pahlawan. Ketika itu, pengendara lain sudah meneriakinya. Akan tetapi, ada juga warga yang melihatnya sedang memainkan handphone sehingga walau telah diteriaki untuk menghentikan kendaraannya, Firmansah tetap menerobos rel tanpa palang pintu ini sehingga kereta yang semakin dekat langsung menyambar motor dan dirinya. Korban pun terpental sejauh 20 meter dari lokasi awal, sedangkan para warga hanya mampu menolong ketika seluruh bagian kereta telah melewati perlintasan. Beruntung, korban hanya pingsan atas tabrakan yang dialaminya ini. Firmansah mengalami patah kaki dan telapak kaki kanannya hancur sedangkan kepalanya berdarah. Motor Honda Beat yang dikendarainya terseret hingga ke stasiun kereta api Tanjung Karang yang jaraknya cukup jauh dari lokasi kejadian. Kurang lebih jam 8 pagi terjadi kecelakaan kereta motor di tumpur kereta. Gojek gitu. Sebetulnya sudah banyak yang berhenti ya. Arti motor di bawah itu karena ramai penyeberangan ini paling ramai memang. Sudah banyak yang berhenti, sudah diteriakin tapi masih aja dia telonong aja. Mungkin karena ada orderan lah kali buru-buru. Saya yang ngambil handphonenya ada di dalam jaketnya, KTP-nya, handphonenya, saya yang ngambil. Terpental kurang lebih 20 meter. Ya. Motor sampai ke stasiun. Ya. Kereta labas ya, Pak? Kereta labas terus. Kereta apa, Pak? Kereta barang, kereta Babar Ranjang. Ya. Di kaki, patah, paha, di sini, betis, kemudian hancur di telapak kaki ini, hancur telapak kakinya. Korban terseret juga sampai mana, Pak? Sampai sini kurang lebih 20 meter. 20 meter ya, terpental. Memang benar, ya, setelah sampai sini ada yang bilang masyarakat itu. Saya memang pesen ojek ini. Yang pesen orang daerah sini? Iya, Surabaya sini. Saat ini lokasi laka lantas telah diamankan pihak keamanan kantor di Divisi 4 Tanjung Karang, PT Kereta Api Indonesia Persero Lampung. Dari Bandar Lampung, Didit dan Wulan, Kupas TV, melaporkan.